Hai hai hai, assalamualaikum. Welcome to Mama Kayla channel. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, rakyat Singapura, Thailand, Brunei. Semoga semuanya dimanapun anda berada, sihat walafiat, tak kurang satu apapun, terus fit dalam keadaan di mana jua. Okay? Iya sayang. Okay, kali ini. Dalam Mama Kayla channel ni lah yang nama Kayla tu. Ha, saya bagi channel ni nama anak saya, nak bawa om kata orang kan. Okey. Dalam Mama Kayla channel kali ini saya nak bagi satu resepi kuih simple aja. Kuih macam lodi. Kuih ni kalau tak kena gaya sedap lah. Kalau memang racikan tu tak okey, macam tak berapa lalu nak makan kan. Tapi kali ini saya dapat petua ni, dapat resepi ni dari seorang makcik tu yang sudah berniaga selama 20 tahun dan dia turunkan ilmunya kepada saya. Semoga resepi yang saya turunkan ini kepada anda-anda semuanya dapat memberikan amal jariah kepada beliau, resepi yang kepada beliau yang sudah tiada. Okey. Adapun bahan-bahannya, adapun cara tekniknya nanti akan kita ulas sebentar lagi. Okey, check it out. Okey guys, untuk bahan-bahan dalam pembuatan macam lodeh, kita ada setengah kilo kacang dal. Saya guna setengah kilo kacang dal. Ikutlah kalau nak lebih, bagi lebih. Tapi bahan-bahannya kena didoublekan ya. Okey. Yang ni ada bawang besar. Dalam 2 labu sudah cukup bagi saya. Tapi kalau nak lebih, nak manis, lebihkan. Ikut cita rasa anda semua. Ni ada udang kepai. Udang kepai boleh juga digantikan dengan udang kering. Kalau tidak ada udang kepai, salah satu di antaranya boleh digunakan. Okey, yang ni ada kiub ayam jenama Maggi. Tetapi kalau korang tak suka dengan kiub ayam Maggi, boleh kita gantikan dengan hilal atau perencah masakan yang ada, ataupun ajinomoto yang sejenis dengan. Kita ada cili kering. Cili kering ini nanti kita akan potong kecil-kecil, bulat-bulat. Nak pedas lebihkan, kalau tak mau pedas maka kurangkan. Yang ni ada tepung gandum. Tepung gandum ini berfungsi untuk melekatkan adunan macam lodeh kita. Saya guna dalam 3 sudu besar. Kalau nak lebih, lebihkan. Tapi jangan terlalu lebih, nanti adunan kita keras dan macam lodeh kita keras. Okay, next. Ada gula. Gula ikut cita rasa kita. Kalau kita nak lebihkan gula, nak manis, lebihkan. Kalau tak, maka kurangkan. Saya guna dalam 3-4 sudu makan sahaja. Yang terakhir adalah garam. Garam ini nak lebih-lebih. Kalau tak mau, nak rasa sederhana saja, maka gunakan sedikit garam. Okey. Yang terakhir adalah daun kucai. Daun kucai ini adalah salah satu bahan yang sangat penting di dalam macam lodeh. Kalau tidak ada ini memang tidak lengkap. Tetapi seandainya di dapur anda tidak ada daun kucai, maka boleh digantikan dengan daun bawang ataupun daun sup. Okey, itu saja bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan macam lodeh. Simple, mudah didapati di mana sahaja. Okey, untuk langkah selanjutnya maka kita akan ulas dalam ulasan berikutnya sebentar lagi. Okey, check it out. Okey, kita blender dulu kacang dah yang sudah kita rendam. Okey, blender dengan air, blender lagi sampai blender. Lepas tu kita tapis. Kita tapis. Ini fungsinya sebab kita tak mau ambil air dia. Kita nak ambil macam lodehnya, okey. Lepas tu masukkan bawang besar, cili kering yang dah kita potong kecil-kecil, daun kucai, garam, gula, kan. Lepas tu masukkan yang terakhir sekali, ada kacang kepai. Kacang kepai pula dah. Udang kepai dengan tepung gandum. Tepung gandum masukkan sedikit-sedikit. Kita rasa dah agak-agak melekat. Ini fungsi tepung gandum adalah untuk melekatkan adunan kacang dal kita ya, supaya dia tidak pecah. Tapi jangan terlalu banyak, nanti kuih macam lodeh kita menjadi keras. Okey, kita gaul-gaul-gaul. Jadilah adonan seperti ini.
Tara, sudah siap nak buat acuan? Saya ambil acuan dari sudu orang nak menggulai itu. Agak lekuk-lekuk macam tu. Okey, kita tempat-tempatkan. Kita acu-acu masuk ke dalam. Okey. Kita mampat-mampatkan ke dalam acuan. Okey, mampat-mampat-mampat. Okey. Plung, masuk ke dalam minyak yang panas menggelegak tu. Okey, jangan kau gatal-gatal tangan pula. Lepas kau masukkan tu, kau diamkan dulu. Jangan kau kacau, jangan kau usik dia. Okey, biar dia dulu dalam beberapa saat agak-agak kering, barulah kau boleh sentuh dengan sudu besi tu, sudu penggorengan tu. Okey, kita balik dengan penuh kasih sayang. Tengok tu kejadian dia. Hello sangat. Pelan-pelan lagi, kita balik lagi. Tengok, nampak tak? Kau nampak? Jadi dah, Tara. Jadi dah, sedapnya.